Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini. Berita daripada kerajaan, tarik-tarik penting bantuan Disember. Ini tarik-tarik penting bantuan kerajaan bagi bulan Disember tahun 2021 yang anda perlu tahu. Tahun 2021 akan melabuhkan tirainya yang tidak lama lagi. Sedar atau tidak, masih ramai yang terus berjuang untuk mencari rezeki bagi menampung kos kehidupan diri sendiri dan juga keluarga. Bagi yang memerlukan bantuan keuangan, tidak perlu risau karena pada bulan Desember ini terdapat beberapa bantuan yang akan disalurkan. Berikut adalah tarik-tarik penting. Bantuan akan disalurkan kepada Anda yang memerlukan. Yang pertama, tarik bayaran BKC RM300 fasa ketiga. Bagi pembayaran fasa ketiga BKC akan disalurkan mengikut jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada bulan Desember 2021, di mana ia melibatkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion untuk 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin dan B40. Pada bulan November yang lalu, BKC fasa kedua telah dikreditkan kepada akaun penerima bermula 25 November. Jadi dijangkakan bagi fasa ketiga ia akan dikreditkan seperti tarik yang biasa. Tarik bayaran iCitra RM1.000 bulan Desember 2021. Seperti sebelum ini, tarik bayaran untuk bulan Desember 2021 dijangka dikreditkan ke akaun pencarum yang dibuat secara berperingkat bermula 1 Desember 2021. Pembayaran akan dilakukan pada hari bekerja dan pengkreditan amount ke akaun bank ahli mengambil masa 1 hingga 3 hari bekerja. Itu pun bergantung kepada prosedur bank masing-masing. Yang ketiga, tarik bayaran 11 bantuan JKM. FB rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahwa bayaran bantuan keuangan JKM bagi bulan Desember 2021 telah dikreditkan kepada penerima mulai 25 sehingga 30 hari bulan November 2021. Bayaran bagi bulan Januari tahun 2022 pula akan dikreditkan kepada penerima mulai 1 hari bulan sehingga 10 hari bulan Januari 2022. Pemakluman, bayaran bantuan Desember 2021 dimaklumkan bahwa bayaran bantuan bulanan JKM bagi bulan Desember 2021 dikreditkan kepada penerima bantuan mulai 25 sehingga 30 November. Bayaran bagi bulan Januari pula, Januari 2022 akan dikreditkan mengikut tarik asal di antara 1 hingga 10 Januari 2022. Yang keempat, tarik diskon pembayaran PT-PTN. Jika ingin menikmati diskon-diskon ini, pastikan Anda melakukan bayaran dalam tempo diskon bermula 1 November 2021 sehingga 30 April 2022.